Hari ini aku berburu ikan lagi di sawah. Di sini banyak sekali ikan pepuyunya, teman-teman. Kebetulan ini aku mendapatkan satu ekor. Wih, mantap ya, teman-teman. Ini ukuran pepuyunya lumayan besar. Ini sih wajib digoreng. Pokoknya rasanya mantep banget. Apalagi ditambah sambal terasi. Lanjut aku berburu lagi. Nah, ini aku menemukan ikan lagi, teman-teman. Ini masih kecil. Yang ini juga ikan pepuyu. Ini langsung aku masukin ke ember. Nah, di depan sini aku menemukan ikan yang lagi gerak-gerak. Ini aku coba raba-raba dulu. Mumpung airnya lagi sedikit. Nah, di sebelah sini juga ada ikannya, teman-teman. Kita coba tangkap pakai tangan. Ini ada sarang cana limbata, teman-teman. Tapi kayaknya udah kosong. Sebelah sini ada pergerakan. Tapi sudah menghilang. Nah, di sebelah kanan ada pergerakan lagi. Ini terlihat ikannya, teman-teman. Ini aku coba tangkap pakai tangan. Ini pelan-pelan aja nangkapnya. Karena kalau sekali kabur pasti nyungsep. Nah, ikannya ngumpet di sini. Ini langsung aku dapat. Ternyata ikan pepuyu lagi. Kalau di tempatku ini namanya ikan beto. Kalau di tempat kalian apa? Coba komen di bawah ya. Ini aku dapat lagi yang kecil. Nanti yang kecil aku akan lepas saat musim hujan mendatang. Oh iya, teman-teman, di sini banyak sekali sarang cana limbata selain ikan pepuyu juga. Ini aku fokus dulu nyeser ikan pepuyu. Nah, di depan aku menemukan ikan lagi, teman-teman. Ini langsung aku tangkap lagi. Hap. Nah, ini aku dapat. Kita lihat, teman-teman, ini ikan apa? Ini ikan pepuyu lagi, teman-teman. Ukurannya yang itu masih kecil. Nah, ini ada ikan lagi, teman-teman. Kayaknya ikan kecil di sini. Ini ikannya nyempil ke lumpur. Nah, ini aku dapat. Wah, ternyata cana limbata.